Assalamualaikum semua, ya, bersama saya Saiful sekali lagi dan korang sedang menyaksikan Lensa Saiful Channel. Let's get this video roll. Okay guys, hari ini adalah hari Selasa. Tapi saya tak tahu saya upload video ni hari keberapa. Biasalah, busy-busy sikit-sikit orang katakan. Pada video yang lepas, korang tengok saya update pasal si Lagenda 115 saya, ataupun boleh dikenali sebagai CVP. Kalau tengok, boleh tonton kat sana. Okay, di video kali ini kita nak update pasal si YZ pula. Okay, untuk siri YZ, pada yang baru menonton video ini, saya dah tukar saya punya spek spek highway saya, iaitu tayar kecil dan sebagainya, kita tukar kepada spek corner lah. So saya dah tukar rim, dah tukar tayar, dah masuk racing full race. So yang terakhir, seperti saya mention dulu, kita nak tukar dia punya swing arm. Sebab swing arm saya pakai sebelum ni, setengah pakai sekarang ni, swing arm berjenama Rizoma. Dan swing arm ini dulu pernah menjadi swing arm yang kontroversi, di mana dia mudah patah lah sebagainya lah, banyak orang kata kan, bla bla bla. Tapi saya pakai sampai sekarang masih lagi okey lah. Tapi untuk memberi lebih keselamatan, orang katakan, kita pakai swing arm yang lebih baik dan lebih mantap. Swing apa yang saya nak pakai, korang dah tahulah. Jom kita tengok swing arm yang saya akan pakai untuk di video kali ini untuk si YZ. Let's go. Tadaaa! So kita ada kotak merah besar dan agak berat ini. Ni biasalah brand Racing Boy. Yep. So seperti korang sedia maklum, saya memang banyak pakai barangan-barangan Racing Boy lah. Dan banyak juga yang sedia maklum jugalah bahawasanya barangan Racing Boy memang terbaik atas faktor kualitinya. Part-part Racing Boy juga ni boleh dikatakan sebagai part-part bertaraf antarabangsa guys, sebab dia dah part-part diorang ni telah diiktiraf dalam perlumbaan dah. So kalau korang baca kat sini, ni RB Swing Arm Y15ZR normal, color dia titanium. So kalau ada bracket normal ni, bermaksud dia ada satu lagi swing arm yang dipanggil sebagai luxury. Tapi saya ambil yang normal sahaja dan color dia titanium lah. Nah, maksud jom kita open dia, kita buka dia. Alright. Tengok packing dia memang best guys. Packing dia pun padu. Tada. So macam biasa, trademark Racing Boy dia akan bagi stiker lah, macam-macam stiker ni kat sini. Kepada korang yang suka stiker-stiker Racing Boy ni, memang cun lah. Ni dia swing arm dia, color dia color titanium. Ni dia buka dia guys. Nice. Nice. Ni lah guys, swing arm dia, bentuk dia macam ni, Sing Boy. Saya pegang je saya dapat rasa guys, yang dia punya kualiti memang baik lah. Memang baik, memang takkan patah. So dia dah bagi sekali dengan getah rantai, dia bagi sekali dengan shaft, batang shaft. Dia ada sekali yang baik, dia ada sekali ni. Ni kalau korang tak tahu, ni boleh letak bobin. Bobin ni ada macam malalan nut tu yang kita boleh pakai double stand gunakan pedok-pedok stand. Kalau tengok benda ni, ada benda ni, korang boleh letak apa, cover rantai lah. Kalau letak cover rantai, memang tahan gila guys, tengok. Barang dia memang padu. So, tanpa masa, jom kita pasang. Let's go. Okay guys, ada yang bagi tahu kat saya, suruh saya spray apa bracket ni. Spray kali hitam biar nampak cantik sikit. So itu adalah salah satu cadangan yang baik guys. Jadi saya akan spray sekali lah. Memandangkan saya nak buka kat sini kan, nak buka swing arm dia. Ni saya buka sekali, kita spray nanti insyaAllah. Okay, jom ayam.
biasa bila saya buat motor je hujan. Bila hujan je buat motor. Ha. Hujan tengah lebat sekarang ni, suara mungkin tak berapa nak clear lah. So kita layak timelapse je lah. So sekarang kita nak masukkan racing boy. Nice, nice, nice. Okay guys, alang-alang saya dah buka CYZ ni. Saya nak buka bahagian head ni. Bukan head lah, cover head. Benda dia bocor sikit. Ada bocor sikit minyak keluar daripada arah-arah sini. Gasket ni memang padu guys. Renzo Seal. Tapi saya tak letak kat bahagian head ni. Bahagian head ni kena letak sepatutnya. So sekarang saya nak buka. Lepas tu kita pasang gasket ni. Tutup balik lah. Dia bocor bagian atas ni. Okay guys, akhirnya siap juga untuk projek kita kali ini, untuk si YZ ini. So kalau korang tengok swing arm dia, smart guys, serius smart gila. Kalau korang pegang pun kan, memang solid, solid, memang solid. Dan nampaklah, jelaslah, dia memang tahan lasak lah. Tahan lasak dan takkan patah kan. Tu, saya pun dah spray hitam. Kepada korang yang minta tolong saya spray, suruh saya spray tu, ha, saya dah spray hitam dah. Tadi hujan, tak apa, tapi akhirnya siap juga. Seal balik mana-mana yang bocor tu. So far memang nice lah, serius nice. Oh, mantul boss dan. Jadi saya rasa untuk projek si YZ ni saya rasa dah complete. So nanti bolehlah kita, kalau dah habis PKP nanti dah boleh ride. Bolehlah kita sesah corner dengan si YZ ni. Kita test macam mana. Setup suspension pun belum lagi fully setup. Memang nak kena on board baru dapat yang the best punya full setup lah. Tapi so far sekarang ni memang dah nice, semuanya dah complete. Swing arm dah tukar, furis dah masuk, tayar dah tukar, tayar besar semua. Tunggu PKP habis insyaAllah. Kalau habis cepat lagi seronok guys. Sekarang ni tengah pisang habis, serius memang pisang gila guys. Nak ke mana-mana pun tak boleh dah ni. Semua terbengkalai motor-motor saya ni, tak dibawa. Ni je lagi pun rotate dah nak mati dah ni. 27 hari bulan Mei dah nak mati lah. Si Sprinter dah mati dah, dah renew. Sekejap lagi gang yang ni pula nak mati. Tu pun nak mati juga. Ha, ini bulan 8 nanti. Aduh. Okay guys, settle sudah guys untuk projek kita kali ni lah. Saya mention tadi, banyak sangat stiker Racing Boy ni. Saya tak tahu nak tapal mana. Setiap kali saya unboxing barangan Racing Boy, pasti akan ada stiker-stiker macam ni. Dah banyak dah. Adalah 2-3 apa stiker saya bagi kat member saya kan. Tak tahu nak tampal mana lah. So ni barangan Racing Boy. Jadi guys, di video kali ini sampai di sini saja dulu lah. Terima kasih kepada korang telah menonton. Buat baru saja untuk video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dan sebagainya. Saya pun saja jumpa korang di lain video insyaAllah. Salam Aidilfitri. Mohon maaf zahir dan batin. Assalamualaikum. See ya. Bye.